Duduk. Kau ni kan nak jaga orang kasar-kasar. Yelah, nak layan orang macam kau ni. Kau sendiri tak sayang diri kau, aku nak sayang apa pula nak sayang diri kau? Tatih, tatih. Buat lawak sikit ketawa. Pada apa yang lain, aku bukan seberapa pun. Dari rupa dia saya tahu, ini mesti boyfriend you kan Raisa? Ni penjaga saya lah. Saya ya. Jarang tak bersetuju dengan orang, yang ni saya setuju. Kak. Dengar. Kan saya juga dah cakap kenapa bawa dia keluar. Saya dah tak bagi bawa dia keluar. Ayah. Kenapa awak mesti bawa dia keluar? Apa dia? Raisa yang nak keluar, bukan dia nak bawa. Penatlah dalam bilik je. Boring tu tak? Hei. Sakit sakit. Raisa, penjaga awak ni, Datuk, penjaga sekurangnya kena ada sijil perubatan. Awak ada apa-apa sijil tak? Cik, jangan nilai orang sebelah mata. Awak ada sijil? Saya ada. 4x100. Olahragawan sekolah dulu ni. Lompat tinggi. Lompat kijang. Saya tu. Dia punchline-kan saya macam tu je. Maknanya aku memang dah salah pilih orang. Ni Nazri. Kau dengar betul-betul, bermula daripada saat ini, aku tak mau kau jaga anak aku lagi. Aku nak kau berhenti daripada menjaga dia. Ayah jangan macam tu ayah. Ayah Raisa nak Nazri jaga Raisa. Tolonglah. Tak ada. Biar dia balik jaga ayah dia. Ayah dia pun sakit kan? Raisa, tak apa. Dengar cakap ayah. Maafkan saya. Dah buat awak jatuh cinta. Saya bukan jenis yang memilih. Tapi takdirnya sudah begitu. Tidak terdaya bagiku. Apa ni ayah? Tolonglah. Janganlah buat macam ni kat Raisa. Ayah tak sayang Raisa ke? Raisa? Eh. Ingat. Ingat sampai bila-bila saya cakap. Ingat sampai bila-bila saya cakap. Saya pun tak tahu apa saya cakap. Jaga diri baik-baik. Makan ubat ikut time. Kalau rindu, pandang langit. Kerana kita memandang langit yang sama. Okay? Nazri. Nazri, tolonglah. Nazri, minta diri. Ketuk. Ya. Eh, Nazri. Sabar. Mana Raisa tu? Nanti aku tengah duduk. Duduk. Tenang. Kau jangan buat macam tu, duduk. Raisa mana? Tak, ada. Duduk. Raisa. Teruk sangat. Aku dah jadi dengan Raisa tu. Aku sebenarnya... Aku tak tahulah nak cakap macam mana dekat kau. Aku tak tahu nak bagi tahu macam mana dekat kau. Jangan. Tu, jangan lambat. Jangan. Raisa. Nanti. Tu. Tak, aku tak tahu nak mulakan macam mana. Di mana aku nak mulakan. Sebab Raisa... Nazri. Raisa, awak ke ni? Ya, saya lah. Awak pentingkan diri, ya? Awak make up, ayah tak make up. Eh, Raisa, awak berubah. Ya, saya dah sihat. Anak saya. Datuk. Ya. Raisa, macam mana boleh? Awak lah, Nazri. Terima kasih tau sebab jaga saya selama ni. Sekejap. Awak nak apa tu? Sekarang awak pilih, awak nak yang mana? Awak pilih. Ini memang awak punya. Ni. Sekarang awak pilih yang mana? Saya sangat berhati-hati sebab ada jari yang saya tak nak. Ni. Memang ini awak punya. Semangat awak buat saya buat macam ni. Doktor pakar. Silakan doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam doktor. Apa khabar Datuk? Baik. Sihat Datuk? Ya sihat alhamdulillah. Ni doktor pakar. Yeah. Macam pernah main bola sama. Ya.
Saya nak bagi tahu dengan dengan Raisa khususnya ujian yang telah saya buat di mana Raisa sekarang ini bebas daripada kanser. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ini keputusan dia. Keputusan dia. Baik. Terima kasih doktor. Yeah. Oh ya, betul lah. Betul semua. Betul semua. Ya, baik. Terima kasih doktor. Alright, terima kasih. Ayah. Raisa dah sihat macam biasa ke ayah? Awak pun dah sihat. Alhamdulillah. Ya. Awak teruskan hidup awak ya, sebab hidup kita berbeza cara. Awak dah sihat pun saya sangat gembira dah. Saya kalau boleh nak Nazri terus bekerja di sini. Bukan saya tak nak. Maaf Datuk, bukan saya tak nak Raisa, bukan saya tak nak, tapi saya kena tengok anak ayah saya sebab dia lama sangat jadi penonton. Saya takut dia dah mula jadi penonton. Ayah. Jadi saya nak kena tengok dia. Ayah, kenapa nak Nazri jadi penjaga kat rumah ni kalau Nazri boleh jadi penyeri hidup Raisa? Kalau itu yang awak mahukan. Saya memang bukanlah berani sangat. Tapi kalau kawan-kawan saya boleh dua, kenapa saya tidak? Thank you. Baik, alhamdulillah dah sihat semuanya ya. Alhamdulillah. Ingat, semangat jangan hilang, okey? Okey. InsyaAllah, alhamdulillah.